Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, ini video atas request dari seorang teman. Katanya dia minta bikinin video cara menambahkan potensi volume ini ke dalam PA8403 ini ya. Maaf teman-teman, ini jatuh aja. Oke, fokus ini ya. Nah ini kitnya. Nah, ini nanti dipasang di sini LGR nih, yang kayak T dibalik itu groundnya ya. Yang R dan L itu inputnya. Nah, yang dua ini juga sama outputnya LR. Yang ini untuk supply-nya single supply ini, teman-teman. Untuk data sheet-nya sendiri PAM8403 ini dayanya 2 kali 3 watt ya. Jadi stereo itu 3 watt. 3 watt dan 3 watt sini sama sini ya. Nah sekarang saya akan tunjukkan bahan-bahannya. Yang pertama ada potensio ya, ini yang saya punya hanya 100k. Kalian bisa gunakan yang 50k ya, tapi ini nanti kemungkinan ini akan ada yang hilang suaranya karena dihambat 100k. Ini besar sekali ini 100k. Tentu saja yang tadi ya, ini PAM8403 timah tentunya. 2 buah speaker yang sudah saya sambung kabelnya ini, tapi ini belum saya kupas ya. Terus ada berapa kabel ini nanti untuk sambung potensionya. Oke, pertama-tama kita bikin kabel inputnya dulu ya. Oke, kabel inputnya mana nih, saya nggak siapkan ya. Oke, tak carikan dulu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, ini saya sudah dapat ya kabel inputnya, nanti buat dari HP atau pemutar musik lainnya ya. Nah, ini nanti saya akan potong yang satunya, yang mana nih naknya. Oke, yang ini aja saya potong. Oke, saya ambil gunting dulu. Oke, potong ya teman-teman ya, ini baru ini klik. Oke, sudah potong ya. Nah sekarang apalagi ya, sekarang sumber musiknya teman-teman ya, saya belum siapkan ini. Oke, saya tak siapkan dulu ya. Oke teman-teman, ini sudah saya siapkan ya HP-nya ini. Oke ya. Nah sekarang kita bikin volumenya dulu. Perlu diperhatikan oke, nggak mau fokus ya. Nah ini kan ini sudah saya putus teman-teman. Ini seharusnya ada kayak pengaitnya. Jadi dia timbul gini ya, pasti ada kayak gini deh teman ya. Cuma ini dia rusak teman ya, jadi grok dia rusak. Sebenarnya bisa, tapi dia rusak teman. Nah ini nanti, ini kaki 1, 2, 3. Nah kaki 1 ini kita gabung, yang kaki 2 ini nggak kita gabung, yang ini nggak kita gabung. Soalnya ini untuk masukannya L dan R, ini outputnya L dan R, yang tengah, yang ini ground dan ground. Groundnya ini disambung semua ya teman-teman. Nah oke, saya akan sambungkan groundnya dulu biar teman-teman nggak bingung. Oke teman-teman, ini sudah saya sambungkan ya groundnya. Perhatikan, ini disambungkan dulu. Nah ini kan yang ada warna putihnya, ini nanti sambungkan sini outputnya, ini yang tengah itu outputnya ya. Nah itu, terus ini yang satu lagi ini kita sambungkan yang putih lagi. Nah oke, ini saya akan sambungkan dulu yang tengah ini, kabel yang ada putihnya 2. Ini nanti yang mengarah ke inputnya PA ini ya. Nah oke, saya sambungkan dulu. Oke teman-teman, ini sudah hampir jadi ya. Ini untuk outputnya yang mengarah ke PA ini. Oke, nggak mau fokus ya. Oke, fokus ya. Nah ini nanti yang kabel putih ini nanti ke LR nya terserah masangnya bolak-balik nggak apa-apa. Ini groundnya yang menuju ke LR-nya inputnya. Nah sekarang kita pasang inputnya ya. Kita pasang inputnya dari kabel ini ya. Kabel ini kan ada 3. Nah ini LR dan ground. Nah ini LR-nya kita pasang di sini, groundnya kita pasang di sini. Oke, saya pasang dulu ya teman-teman. Nah sekarang sudah jadi seperti ini ya. Nah seperti ini ya, yang hitam tuh kabel ground. Nah ini nggak tentu teman-teman ya,
kadang kabel ini ground, kadang kabel ini ground. Kalian cek aja yang ini kabel ground ya, yang sini itu kabel ground, yang sebelah sini ya, ini ground, ini L, ini R. Nah, kalian hubungkan saja mana yang ground, tinggal pasang di sini. Ini untuk input LR-nya yang biru sama coklat itu ya. Nah, sekarang kita pasang di inputnya. Oke, sekarang kita pasang ya. Nah, ini kabelnya ya. Ini no hoax ini. Ini. Nah, ini sekarang yang ini L, ini R atau bisa dibolak-balik, yang ini ground ya. Ini nanti ke inputnya musik. Oke, sekarang kita pasang. Nah, oke teman-teman, ini sudah saya pasang ya. Nih. Nah, ini kabel putihnya kan mengarah ke L dan R-nya ya. Perhatikan, nah ini yang hitam, ini ke ground. Ini ke power supply-nya ya nanti. Nah, sekarang kita hubungkan speaker-nya. Gampang kan? Oke, saya hubungkan speaker-nya dulu ya. Oke teman-teman, jadi ini sudah jadi ya, tinggal ngasih sumber suara sama power supply-nya. Nih, sudah saya sambungkan. Sekarang saya kasih sumbernya, PSU-nya ya. Oke teman-teman ya, nih saya ganti kabelnya yang semula ini. Ini saya ganti menggunakan ini ya. Nah, ini power supply-nya langsung. Sekarang saya akan siapkan HP-nya dulu ya. Jadi ini sudah jadi ya. Sekarang kita tinggal coba aja. Ini sudah saya kasih lagu ya. Ini sudah berjalan itu. Oke. Sekarang kita coba volumenya ini. Goyang teman-teman. Oke, jadi seperti itu ya cara buatnya teman-teman. Cara buat potensio volume untuk PAM8403. Jadi ini tadi agak bermasalah sedikit ya PSU-nya ini tadi. Saya sarankan kalau kalian buat itu pakai Elko ya PSU-nya, biar nggak bermasalah. Elko ini sangat penting ya. Oke, teman-teman, sekian dulu dari saya. Semoga bisa bermanfaat ya. Like-nya teman-teman ya. Jangan lupa di like, di subscribe juga. Sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.